Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Mak, saya tahu kenapa Sabeni nggak kesini lagi. Karena dia tuh takut didemo sama warga. Kamu bicara apa, Dang? Jangan ngaco. Bukan yang ngaco, emang begitu, Mak. Semua ini gara-gara dia. Gara-gara Sabeni yang sok kaya. Padahal uangnya boleh minjem. Dang, mendingan kamu ke balai warga sana. Astagfirullahaladzim. Ini bener, Mak, kenyataan. Ini semua tuh gara-gara Sabeni, Mak. Aceng, Idoi, Sarkum berangkat itu gara-gara dia. Begitu Idoi hilang, Sabeni jadi malu, Mak. Dia gak berani kesini. Karena dia merasa bersalah, Mak. Ampun, emak sama kamu, Dang. Semua pada bingung, kamu malah mikir macem-macem. Serama deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ha? Din. Assalamualaikum, ha? Waalaikumsalam. Kamu tidak ke balai warga? Sudah ada kabar soal Idoi? Belum, In. Terus? Kemet mau pimpin doa. Kemet! Yaya! Kamu yang sembunyi, Yaya! Yaya, keluar kamu! Yaya! Ya! Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Kamu muter lewat samping, terus kamu pura-pura baru datang? Enggak, Mak. Yoyo benar-benar baru datang. Kamu tahu kalau Aceng sudah ketemu? Iya, Mak. Kamu tahu juga kan? Idoi hilang? Tahu, Mak. Ini gara-gara kamu, Yoyo. Mak. Jangan jawab. Kalau kamu tidak urus keberangkatan mereka, Idoi tidak akan hilang di Hong Kong. Mereka tidak akan berangkat. Tapi, Mak, Yoyo kan cuma... Dibayar berapa kamu sama Sabeni untuk ngurus ini? Astagfirullahaladzim, Mak. Yoyo nggak dibayar apa-apa, Mak. Jangan bohong. Kamu sudah menghancurkan hidupnya Jennifer. Atem meninggal juga berangkat dari kantor kamu. EM juga. Sekarang Idoi hilang juga kamu. Apa sebenarnya yang kamu cari, Yoyo? Mak. Mak gak bisa selalu nyalahin Yoyo, Mak. Yoyo tuh... Memang kamu yang salah. Belum puas juga kamu melihat orang-orang menderita. Mak mau tahu bagaimana reaksi kamu nanti kalau Tuti harus berangkat. Assalamualaikum.